Sebetulnya yang lebih menarik bukan pelantikannya, tapi mereka yang tidak lagi dilantik. Misalnya Fahri Hamzah. Bagaimanapun Fahri Hamzah itu ikon DPR. Jadi DPR tanpa Fahri Hamzah itu kayak malam tanpa bintang. Ya gitu. Kalau saya lihat parameternya orang-orang anggota parlemen sebelumnya, orang semacam Fahri Hamzah atau Fadlison yang telah memberi standar metode argumentasi buat anggota parlemen, itu kelihatannya yang sekarang itu nggak mampu menyamai reputasi dua teman saya tadi itu. Jadi saya kurang yakin bahwa akan ada narasi yang bermutu dihasilkan dari forum DPR. Dan ketiadaan narasi yang bermutu itu juga paralel dengan kehidupan politik kita, karena pemimpin-pemimpin termasuk kepala negara kurang menghasilkan narasi yang bermutu. Jadi mungkin dia komplementer dengan ketidakmampuan kepala negara untuk menghasilkan narasi yang bermutu. Jadi boleh dibilang mereka yang sejenis pasti bergerombol di tempat yang sejenis. Mungkin nanti akan disebut, ini nanti ya setelah satu bulan ke depan misalnya terlihat kualitas yang buruk, maka orang akan ada meme DPR itu adalah Dewan Perwakilan Recehan. Mudah-mudahan nggak terjadi. Tapi kalau terjadi juga ya syukurin lah.